Halo semua, kembali lagi channel Tihan Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya petualangannya di Pokemon Bizarre. Jadi kali ini kita menjelajahi kota dan sekaligus kita bakal melawan gym leader yang pertama. Kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah di dalam game, kita langsung keluar saja dari Pokemon Center ini. Kita langsung jelajahi saja tempat-tempat ini. Soalnya aku belum menjelajahi kota ini, jadi kita bakal jelajahi satu per satu dari bawah sini, teman-teman. Pokoknya kita jelajahi semua yang ada di kota ini. Soalnya juga kita kan juga belum tahu apakah orang-orang yang ada di sini ada yang memberikan item. Nah, kayak gitu sih. Jadi kita bakal jelajahi kota dulu. Kita bakal lihat-lihat di kota ini ada apa aja gitu ya. Tapi di kota ini tuh ada gym leader. Nanti kita lawan saja gym leader yang pertama. Kita juga nggak tahu nanti gym leadernya itu tipe apa. Pokoknya nanti kita bakal cari tahu gitu ya. Kita bakal jelajahi dulu kota ini. Nanti kalau sudah kita jelajahi, baru kita menuju ke gym leadernya. Kita lawan gitu ya. Pokoknya kita kalahkan lah sampai kita mendapatkan badge yang pertama gitu ya. Ini kita langsung saja masuk ke dalam sini, kita lihat ada apa di dalam sini. Kita cek saja. Ternyata di sini juga ada battle itu ya, kartu Pokemon nih. Aku juga kagak tahu sih apa namanya, cara mainnya tuh seperti apa ini. Aku kagak tahu ya, udahlah asal pilih gitu aja kan ya. Asal pilih, semoga aja bisa menang gitu ya. Kalau kalah ya ya udah gitu kan. Namanya juga kagak tahu cara battle kartu Pokemon-nya itu seperti apa. Yang penting kita taruh-taruh seperti ini saja sih. Kita taruh-taruh, kita lihat saja, ternyata kita kalah. Astaga, ya udahlah ya. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga kita kagak tahu. Ini apa nih? Oh, jual minuman sama makanan. Kagak usah, kita langsung lihat saja di sini. Kagak ada apa-apa. Ini apa nih? Battle kah? Oh, item sepertinya. Dan ini ada story lagi di sini. Ada siapa? Ini kan orang yang itu kan, yang di awal kita dikasih Pokemon itu kan di lab itu. Ya udahlah, kita cepatkan saja lah ya perbincangannya, biar kita bisa langsung menjelajah ke tempat lain atau rumah-rumah lain. Ternyata kagak ada apa-apa, berarti ya udah sih. Ini kita coba berbincang saja lah ya orang-orang yang ada di sini ya. Kita cek satu per satu, siapa tahu ada yang memberikan item gitu. Kalau kagak ada ya udah sih, kita langsung keluar saja dari tempat ini gitu kan. Kita langsung saja, let's go. Kita lihat saja orang-orang yang ada di sini. Kita cek saja. Kita lihat ternyata kagak ada apa-apa. Nah, kagak ada apa-apa ya. Ya udahlah, berarti kita langsung keluar saja dari tempat ini, teman-teman. Kita let's go saja. Kita menuju ke rumah yang lain gitu kan. Soalnya di rumah yang lain kan belum kita jelajahi, dan kita belum berbincang-bincang juga sama orang-orang yang ada di dalam. Ih, ada siapa nih? Orang yang itu ya. Apakah kita bakal battle dengan dia? Kayaknya battle sih. Langsung saja lah ya, si Joshua ini kita langsung serang saja. Kita lihat dia pakai Pokemon apa. Sama-sama dua Pokemon nih, teman-teman. Kayaknya kita juga harus cari Pokemon lain sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini dulu, nanti saja kalau apa namanya gym leadernya susah, baru kita bakal cari Pokemon baru gitu aja sih. Nah ya, kita sudah berhasil mengalahkan dia. Kita lihat saja, kita cepatkan saja perbincangannya, biar kita bisa langsung menjelajah ke tempat lain atau rumah lain. Sepertinya kagak ada apa-apa sih ini. Nah tuh, kalian bisa lihat kagak ada apa-apa. Berarti habis ini kita bakal melawan gym leader. Tapi kita jelajahi kota dulu, soalnya ada beberapa rumah yang belum kita jelajahi. Nah ini ya, kita coba. Itu ada cave di sebelah kanan itu, kita belum bisa masuk. Wih, dapat
itu buah aja sih. Oran berry. Aduh, kagak ada item bagus berarti di tempat ini ya. Kita coba ke bagian atas. Ini tuh kalian bisa lihat kagak bisa dilewati di sini. Kita coba ke sini, itu ada orang, kita coba sajalah ditendang dong. Ya. Astaga, wih ada item tuh. Kita dapat move kayaknya. Tuh kan, dapat TM tapi TM-nya enggak seberapa bagus sih, ya udahlah ya. Ini kita langsung saya coba ke bagian atas sebelah sini. Kita coba berbincang juga sama orang ini, ternyata kagak ada apa-apa. Kita langsung masuk saja ke dalam sini. Kita cek tuh ada orang, kita coba berbincang. Kita lihat kita dapat Honkau, mantep banget. Kita langsung keluar. Terus kita langsung ke bagian sebelah kiri, itu ada rumah yang gede. Kita bakal coba cek saja rumah ini. Kita bakal coba jelajahi. Nah ini ya, kita coba berbincang-bincang lah ya sama orang yang ada di sini. Kita tanya satu persatu. Itu di bawah ada orang sih, belum aku tanyain, lupa. Nah ini ya, kita coba lihat, ternyata kagak ada apa-apa. Ini ada lantai 2, ada orang juga, ada tong sampah. Wih, kita juga bisa membaca buku yang ada di sini sih teman-teman. Mantep banget, wih dapat silver powder. Mantep banget, ini tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Kita bisa membaca buku yang ada di sini, tuh kalian bisa lihat. Kita nggak usah baca, kita langsung keluar saja dari tempat ini. Soalnya kagak ada apa-apa lagi sih di tempat ini sih. Tuh, berarti kita kemana nih? Selanjutnya kita ke gym leader ya. Oh, sebelah kiri. Sebelah kiri ada jalan sih teman-teman. Kita lihat saja. Ini kita coba berbincang, kagak ada apa-apa. Kita coba ke sini, Stonewalk. Ini sepertinya ada Pokemon nih. Ada rumputan juga di sini, ada item di atas. Nantilah ya, kita bakal jelajahi tempat ini. Kita bakal lihat-lihat di tempat ini ada apa. Ini kita dapat item. Nanti kita bakal cari tahu lah di offline di sini itu ada Pokemon apa gitu kan. Aku juga penasaran. Nanti kita bakal tangkap gitu. Nah, ini kita langsung saja kembali ke kota. Kita langsung ke gym leader saja ya. Kita bakal lawan gym leadernya. Kita bakal lihat. Tapi kita ke sini dulu, kita bakal heal dulu kan, kita juga belum heal. Tadi kan kita juga sudah melawan si rival kita si Joshua itu. Jadi kita bakal heal dulu. Kalau sudah kita langsung menuju ke itu saja, gym leader pertama. Kita lihat saja ini gym leader tipe apa. Sepertinya tipe ghost. Kita lihat ya. Kita cek saja. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Ya udahlah, kita gas saja, kita lawan saja nih. Sepertinya tipe ghost. Kita langsung lawan saja orang-orang yang ada di sini. Kita langsung serang-serang. Ini kita coba ke bagian sebelah kiri dulu teman-teman. Kita lawan satu per satu. Nah ini ya trainer yang pertama, kita lihat dia pakai Pokemon apa. Yamax dong. Kita sembur-sembur saja lah ya. Untung aja damage-nya kecil itu. Ya udah kita sembur-sembur saja, aman sih. Kita let's go ke bagian bawah. Ke bagian bawah kayaknya masih ada sih. Kita lihat ya. Oh kagak ada ya. Kagak ada ya di sini ya. Astaga. Berarti ke bagian sebelah kanan sih. Kita lihat tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Kita langsung serang saja. Ini trainer yang kedua, dia pakai 3 Pokemon Dark School dong. Ya udahlah, kita bakar-bakar dulu teman-teman. Kita bakar-bakar. Yah, kagak bisa disable dong. Nah, ini kita sudah berhasil mengalahkan dia, Cikiling. Yang kedua kita sembur, masih disable. Aduh, susah banget ini kalau di Dark School itu, bahaya banget ya. Bisa bikin move-nya itu kagak bisa gitu, kagak bisa digunakan. Jadi hati-hati aja sih kalau main game kayak gini. Nah, kita langsung serang saja. Kita sudah berhasil mengalahkan trainer yang kedua. Kita dapat nugget dong dari dia, mantep banget tuh. Terus kita lihat di sini kagak ada apa-apa.
kita coba lawan trainer yang ini ya. Kita langsung lawan saja. Ini kita disuruh apa sih? Di sini kita disuruh cari note ini sepertinya, teman-teman. Ya udah lah ya, bentar dulu ya. Sebelum kita lawan dia, kita keluar dulu, kita heal dulu, teman-teman. Takutnya nanti kita kalah gitu kan ya. Jadi kita bakal heal dulu, kita bakal menyembuhkan Pokemon kita, terus habis itu kita langsung kembali ke tempat itu tadi, ke apa namanya, gym leader tadi. Kita lawan trainer yang ketiga, yang itu ya, jalan-jalan itu kayaknya trainer. Jadi kita bakal cek saja, tuh kan, bener kan, itu trainer. Ya udah lagi, kita langsung serang saja. Kita bakal lihat dia pakai dua Pokemon dan 10 lagi. Ya udah, kita bakar-bakar saja. Untung saja nggak disable itu si move aku ya. Ini yang kedua, Ghastly. Kita langsung bakar-bakar lagi. Kita sudah berhasil mengalahkan trainer yang ketiga. Widih, akhirnya evolusi juga. Ya, jadi seperti ini dong namanya Bitro. Ya udahlah, kita dapat nugget juga dari dia. Berarti ini kita disuruh cari note ini, teman-teman. Berarti langsung saja ya kita cari note. Kita lihat ini sepertinya nih. Tuh, kalian bisa lihat ya, note yang pertama ada kata kuncinya do. Terus ini ada note lagi di sini, kata kuncinya fa do fa. Terus kita coba di bagian sebelah kanan, kita cek ya apakah ada note. Oh, ini nih note-nya nih. Ini atas nama Sol. Terus ini juga di atas ada note. Ini kita re ya. Terus langsung saja kita menuju ke piano ini nih. Ada kata kuncinya soalnya. Nah ini ya, kita lihat saja, kita pilih. Salah juga, do-nya salah ya berarti ya. Fa dulu, fa. Terus re atau mi ya. Re, mi, do. Waduh salah, do seharusnya sih. Do, fa, re, do, re. Nah salah dong, salah lagi dong. Astaga, fa, re, do, sol. Nah ini bener nih, kita langsung let's go saja. Kita sudah membuka pintu, kita langsung lawan saja gym leader yang pertama ini. Kita bakal lihat dia pakai Pokemon apa aja nih, teman-teman. Kita langsung serang saja. Kita bakal lihat dia pakai 3 Pokemon sih. Kita langsung serang saja. Ini kita sudah itu ya, menangkap Pokemon baru ya, Magnemite, teman-teman ya. Magnemite ini soalnya gara-gara kita punya 2 Pokemon, kita ternyata dapatnya di rerumputan yang tadi gitu. Nah ini ada bulu, bulunya beda warnanya hitam. Terus kita ini sepertinya tipe dark sih tuh. Ada pursuit juga, serangan move-nya gitu kan. Kita serang aja lah ya. Kita serang terus, ini kita serang. Dan akhirnya dia sudah kalah. Tinggal satu Pokemon lagi. Ini Dark School nih, bahaya nih Dark School nih. Waduh, kalah juga nih. Kita coba ini ya, pakai Hydro. Kita bakar saja tuh, udaranya tinggal sedikit. Waduh, disable dong, astaga. Kita ini ya, kita itu ya, kenakan efek api. Nah itu udaranya tinggal sedikit, kita serang-serang saja. Dan akhirnya kita sudah berhasil mengalahkan gym leader yang pertama. Mantep banget dong, kita mendapatkan spirit beads. Mantep, kita bakal langsung keluar saja dari tempat ini. Kita juga dapat DM Destiny Bone, lumayan lah ya buat koleksi-koleksi juga. Ini kita bakal lihat selanjutnya, kita harus menuju ke Techno Cave, teman-teman. Kita bakal ke sana tapi di next video saja ya. Yang penting kita sudah berhasil mengalahkan gym leader pertama, kita mendapatkan Pokemon baru. Soalnya kita juga cuman punya 2 Pokemon, jadi kita sudah menambah Magnemite dan juga Wulu.
Nah ini ya, kita sudah berhasil mengalahkan, berarti kita bakal sudahi saja video kali ini. Ya cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.